Hai Carrie, membuat brownies. Nyam, aku tak sabar mencobanya. Apa kau mencium sesuatu terbakar? Oh, kau benar, itu asap. Apakah ini oven? Oh, tidak, Gary. Itu toko yang terbakar. Cepat, panggil mobil patrol. Garasimu terbakar juga. Itu mengerikan, Tom. Teman-teman, ada keadaan darurat. Hah? Api membakar seluruh kota mobil. Ayo cepat. Cepatlah, tak ada waktu lagi. Lewat sini, kawan. Untunglah kau di sini. Mari berpencar. Frank, pergilah ke garasi Tom dan gunakan selang untuk memadamkan api di sana. Hector, bisa kau ambil air dari danau dan menyeramnya dari atap Carrie? Kerja bagus, Frank. Saat kau selesai di sini, kembali ke rumah Carrie. Ini Hector. Ember air itu akan membantu memadamkan api. Bagus sekali. Wah, api sudah padam. Kerja bagus, kawan. Poin bagus, Matt. Mungkin ada kendaraan yang sengaja melakukan ini. Tapi bagaimana kita menangkap pelakunya? Oh, ada jejak. Apa itu korek api? Sebaiknya ikuti jejak itu, Hector. Bisa kau lihat kemana perginya dari atas? Itu, jejak mengarah ke Francis. Cukup, Francis. Matt benar. Kau tak boleh bermain dengan korek api.
kerbau membuat kebakaran di seluruh kota mobil. Mobil patrol menyelamatkan hari ini. Tapi kau tak boleh melakukannya lagi, paham? Kerja bagus, kawan. Kerja bagus hari ini. Selamat tinggal, teman-teman. Sampai jumpa lagi. Mobil patroli. Hey, hello, Dan. Kamu pasti sangat lelah. Kamu tertidur. Ada masalah apa, Dan? Apa? Bola penghancur kamu hilang? Jangan khawatir, Dan. Ayo kita panggil mobil patroli untuk pertolongan. Hai kawan, Dan memerlukan pertolongan kalian. Dia tertidur di area pembangunan dan sekarang bola penghancurnya hilang. Sangat aneh. Bisakah kalian menolong? Hebat, ayo berangkat. Mobil patroli sudah tiba di sini, Dan. Ceritakan kepada mereka apa yang terjadi. Ini hal yang sangat aneh. Bola penghancur baru saja hilang. Siapa yang terakhir kali kamu lihat atau kamu ajak bicara, Dan? Christopher, si pencampur beton. Apa yang kalian bicarakan? Kamu cerita kalau kamu sedang tidak merasa baik. Kamu memiliki sebuah serpihan di bola penghancur dan rantai kamu terasa seperti berkarat dan juga sudah rusak. Lalu Christopher menyarankan kamu untuk tidur siang. Menarik. Ide bagus, Frank. Lihat, apakah rantainya dipotong? Hah? Itu aneh. Kelihatannya rantainya sangat baru. Ini mencurigakan. Apakah kamu menemukan sesuatu, Matt? Hector akan memeriksa jika ada sesuatu di area konstruksi. Ikuti Hector, kawan. Jejaknya menuju ke jalan berikutnya. Ini bengkel dan toko catnya, Tom. Dan itu Christopher. Hai, Christopher. Bola pemecah Dan hilang. Apakah kamu tahu sesuatu tentang itu? Kamu mengambil bola pemecahnya untuk diperbaiki dan dicat sebagai kejutan untuk Dan. Jadi itu Tom yang mengganti rantainya Dan ketika dia tertidur.
Misteri terpecahkan, Den. Teman kamu ingin memastikan kamu dalam keadaan terbaik untuk pekerjaan besar besok. Itu dia. Ini pastinya lebih baik untuk kamu, Den. Itu sebuah perbuatan baik dari Tom dan juga Christopher. Kalian teman yang baik. Dan kalian, detektif mobil patroli yang baik. Kalian telah menyelamatkan hari ini. Sampai jumpa lain waktu. Mobil patroli. Hai Matt. Hai Frank. Bagaimana kabar kalian? Frank, Matt, apakah kalian melihat tembok itu? Aku penasaran, siapa yang mencoret-coret itu? Kamu benar, Matt. Ini tidak bisa dibiarkan. Kita harus menangkap pelakunya. Matt, Frank, apakah kalian melihat itu? Banyak coretan di tembok itu. Kamu benar, Frank. Coretan ini sangat mirip dengan yang kita lihat sebelumnya. Ayo, tangkap basah dia. Tak ada seorang pun di jalan ini. Ayo periksa jalan lainnya. Lihat ini kawan. Aku pikir kita mendapatkan pelakunya. Roda di atas. Kamu ditahan atas. Maaf Gary, kami pikir kamu orang yang bertanggung jawab atas coretan-coretan di tembok itu. Oke, ayo kali ini kita temukan pelaku sebenarnya. Tak ada yang mencurigakan di sini. Tak ada apapun di sini juga. Hai Lucy. Ya, kami tahu. Kamu melihat coretan-coretan di tembok juga, kan? Baik, kami sedang mencoba menangkap pelakunya. Sekarang kamu hati-hati. Dadah! Hei, lihat! Apa yang Billy si Bulldozer lakukan di sini? Aku rasa kita menemukan pelakunya. Berhenti! Apapun yang sedang kamu lakukan, Billy, kami tahu kamu yang mencoret-coret tembok di kota. Maaf, Billy. Aku pikir kami telah membuat kesalahan. Sepertinya kamu sedang sibuk dengan beberapa pekerjaan. Mohon terima permintaan maaf kami, Billy. Kami pergi untuk menemukan pelaku sebenarnya. Dadah! Oh, itu adalah kesalahan memalukan. Selanjutnya kita harus lebih berhati-hati. Kamu betul, Matt. Frank, kita tidak bisa langsung menuduh orang yang tak bersalah. Itu tidak adil. Aku tahu ini terlalu dini, tapi Tyler berdiri di samping kantor polisi dan terlihat sangat mencurigakan. Lalu, apa yang kalian pikirkan? Haruskah kita membawa dia? Roda di atas, Tyler. Berhenti. Kami tahu kamu melakukan hal yang tidak baik. Dan sekarang, kami mempunyai sebuah bukti juga. Tertangkap kau. Oh, Tyler melarikan diri. Tangkap dia, Matt. Lebih cepat. Lebih cepat, Matt. Aku tahu, Matt. Tyler sangat cepat. Baik, ayo panggil Hector si helikopter. Hey Hector, kami memerlukan bantuanmu untuk menangkap Tyler. Ayo ikut sekarang.
Tyler terlalu cepat. Kamu harus menggandakan kecepatanmu, Hector. Ayo, Hector, lebih cepat. Jangan biarkan dia melarikan diri. Bagus, jaga itu. Ayo tangkap dia. Gerakan sempurna, Hector. Kerja bagus. Terima kasih, Hector. Itu tidak akan mungkin untuk menangkap Tyler tanpa bantuanmu. Dadah, sampai jumpa lagi. Sekarang, saatnya mengganti rugi Tyler. Itu akan mengajari kamu agar lebih hati-hati ke depannya. Kerja bagus, Matt. Kerja bagus, Frank. Sampai jumpa lagi. Dadah. Mobil patroli. Hai, anak-anak. Di luar sangat berangin. Oh-oh. Bertahanlah. Itu ide bagus, Baby Susie. Mobil patroli dapat menyelamatkan Baby Francis. Hai kawan. Baby Francis terikat layangannya dan terbawa terbang. Dapatkah kamu menolong? Oke, ayo berangkat. Kita hampir sampai. Jangan khawatir semuanya. Mobil patroli akan menurunkan Baby Francis. Frank, mungkin Baby Francis bisa meraih tangga kamu? Ayo, raih tangganya. Astaga. Sekarang bagaimana? Kamu sangat cepat, Matt. Mungkin kamu bisa menangkap dia. Astaga, ini sangat berangin. Hector, bisakah kamu terbang keliling dan mencari Baby Francis?
Apakah kamu melihatnya? Oh, itu dia. Ayo, Hector. Bisakah kamu mengambilnya? Berpegangan. Kita senang kamu selamat, baby Francis. Itu sebuah pengalaman luar biasa. Kalian berhasil mobil patroli. Kalian telah menyelamatkan hari ini. Dadah semuanya, sampai jumpa lagi.